Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi di channel Inside Octave bersama saya Octavianus. Ada kabar gembira dari pemerintah Kamboja yang mengeluarkan kebijakan baru bagi para pendatang masuk ke Kamboja. Buat yang udah 2 kali vaksin, bebas karantina. Yes, alias tidak perlu lagi karantina. Mantap nih, gimana ceritanya tuh? Simak yuk. Jadi baru pertengahan Oktober yang lalu, aturan karantina di Kamboja dibagi 3 hari untuk pebisnis, 7 hari pendatang, dan 14 hari buat pendatang yang belum vaksin. Tapi belum sampai 1 bulan berikutnya, pertanggal 15 November ini, aturannya direvisi kembali alias dipermudah. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan berakhirnya karantina untuk semua orang yang udah divaksin penuh 2 kali yang mau masuk Kamboja. Melalui voice message, Perdana Menteri Hun Sen di minggu sore kemarin, tanggal 14 November, mengatakan bahwa ini berlaku untuk semua pelancong, kecuali mereka yang memang belum divaksin sama sekali, tetap wajib menjalani karantina 14 hari. Karena menurutnya tingkat vaksinasi di Kamboja sudah mencapai hampir 88% dari total penduduk Kamboja 16 juta jiwa. Berarti sekitar 14 juta penduduk sudah divaksin minimal 2 kali. Bahkan udah banyak juga yang 3 kali loh. Jadi target kekebalan masyarakat atau herd immunity sudah tercapai, dan dengan demikian ngapain lagi di karantina-karantina, cukup dites aja ya. Kebijakan ini berlaku buat orang lokal Kamboja dan juga orang asing. Keren. Buat penumpang yang tiba lewat jalur udara di Phnom Penh, Sihanoukville, dan Siem Reap harus tetap dilakukan tes setibanya di airport. Dia menambahkan bahwa setelah hasil tes negatif, semua pendatang dapat bepergian dengan bebas ke seluruh negeri Kamboja. Nah, di tangan saya sudah keluar surat resmi dari MOH Kamboja, Kementerian Kesehatan Kamboja, tertanggal 15 November, sesaat setelah pengumuman dari Perdana Menteri Hun Sen tadi. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, unofficial translation. Nah, ada 3 poin isinya. Ayo kita bahas. Pemberlakuan izin bagi penumpang yang telah divaksinasi lengkap terhadap COVID-19 untuk memasuki Kamboja tanpa perlu karantina. Yang pertama, penumpang yang telah divaksin lengkap COVID-19 dan masuk Kamboja melalui udara, laut, dan darat harus membawa sertifikat vaksin atau kartu vaksin sebagai bukti sudah vaksin COVID-19 dosis penuh dan disertifikasi resmi oleh pemerintah negara asal. Lalu, hasil tes COVID-19 ya, PCR negatif berlaku 72 jam yang diperoleh sebelum kedatangan di Kamboja yang diakui oleh otoritas kesehatan negara yang bersangkutan. Jadi setibanya di Kamboja, penumpang harus mengikuti tes cepat atau rapid antigen test COVID-19 di pintu masuk dan menunggu hasil tes selama 15 hingga 20 menit saja. Setelah hasil rapid test negatif, orang tersebut dapat bepergian dengan bebas ke seluruh wilayah Kamboja, terlepas baik provinsi maupun tempat-tempat wisata, dan tidak perlu dikarantina lagi. Jadi cukup dengan rapid antigen test saja. Hasil negatif langsung cabut. Tapi kalau positif ya tetap harus diobati dulu ya. Dan karantina juga loh kalau positif. Selanjutnya yang kedua, bagi penumpang yang belum divaksinasi COVID-19 dan datang ke Kamboja wajib tes dengan mesin PCR dan tetap menjalani prosedur karantina 14 hari. Wah, ribet juga nih buat yang belum vaksin sama sekali. Udah tetap PCR plus 14 hari karantina pula. Ya, tapi mungkin saja terjadi. Kan ada juga seperti orang tua, orang yang punya gejala penyakit tertentu, belum boleh vaksin. Bisa saja mungkin habis berobat dari luar negeri terus masuk Kamboja, sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, penumpang yang udah vaksin COVID-19 dan sedang menjalani vaksinasi dan karantina di semua pusat vaksinasi, hotel, dan rumah di seluruh Kamboja dan yang tidak lagi positif COVID-19 akan diizinkan meninggalkan karantina mulai tanggal 15 November hari Senin kemarin ini dan seterusnya. Jadi yang lazim karantina saat kebijakan ini dibuat boleh diizinkan keluar per hari Senin 15 November. Termasuk juga pusat-pusat karantina buat orang lokal Kamboja seperti di Sentosa Premier, Kopit, dan lain-lain itu selagi udah tidak positif lagi, boleh segera pulang. Iya, ringkasannya bisa dilihat di tabel ini. So, buat sobat-sobat Indonesia yang mau datang ke Kamboja, ayo persiapkan dirimu. Aturan sudah dipermudah.
Welcome to Cambodia. Kita berharap makin hari ke depan akan makin mudah ya. Kalau ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar buat kita diskusikan bersama. Lalu bagaimana dengan visa? Untuk kebijakan apply visa juga akan kembali seperti dulu sebelum pandemi, di mana pemegang paspor dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia bisa masuk ke Kamboja, bisa di-apply pada saat tiba di airport. Umumnya ada dua jenis visa. Yang pertama, jenis visa turis, free visa berlaku 30 hari single entry. Jadi sebelum 30 hari mesti keluar. Nah, yang kedua, jenis visa bisnis, bayar fee $35, berlaku 30 hari dan bisa diperpanjang 3, 6, 12 bulan sesuai kebutuhan lamanya tinggal. Berlaku multiple entry, bisa keluar masuk Kamboja ya. Jadi tidak perlu apply visa di kedubes Kamboja di Jakarta lagi, cukup apply saat tiba di airport Kamboja. Nah, sementara itu, buat sobat-sobat yang mau balik ke Indonesia, di Indonesia masih berlaku 3 hari karantina ya, sepengetahuan saya hingga saat ini. Wajib vaksin 2 kali juga, tapi harus daftarin kartu vaksinnya ke aplikasi pedulilindungi.com untuk diverifikasi buat WNI yang vaksin di luar Indonesia. Nanti daftarinnya gimana? Saya akan buat video tutorialnya terpisah. Ikuti terus channel Inside Octave ya. Juga tetap perlu surat PCR test sebelum berangkat. Nah, di Kamboja, sobat bisnis bisa tes PCR di National Institute of Public Health, lokasinya di Street 566 daerah Tulkok, atau bisa juga di beberapa klinik swasta di Phnom Penh, seperti di Intercare atau Olympia Medical Hub, lokasinya di Kompleks Olympia City. Link Google Maps-nya ada di deskripsi video ini ya. Tarifnya sama, $130 baik buat orang lokal maupun orang asing. Kalau di klinik swasta, tes pagi hari, hasilnya bisa diambil sore beserta suratnya. Baik, segitu dulu update-nya. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungan untuk channel Inside Octave. Kasih like dan klik tombol subscribe ya. Until next time, stay healthy.